الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حاضرين جماعة صلاة عيد الفطر yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini hari yang mulia, hari yang dimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir walitukmilul iddata walitukabbirallah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita diminta untuk bertakbir di hari kemenangan, menang dari hawa nafsu yang telah kita taklukkan 30 hari yang telah kita lalui di bulan suci Ramadan, menang dari amarah yang kita pendam, yang kita kontrol di bulan suci Ramadan selama kurang lebih 30 hari. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita, nikmat yang sangat besar ini yang kita dapatkan, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, ini merupakan bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tak pernah melupakan makhluknya, tak pernah melupakan ciptaannya. Bahkan di dalam diri manusia kita bisa melihat begitu banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak nikmat yang tak mampu kita menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendawamkan nikmat ini, nikmat iman, nikmat aman dari perasaan bahaya, dari perasaan ada yang ingin menyergap dan lain sebagainya seperti yang dirasakan oleh umat muslim yang berada di Masjidil Aqsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa, satu hari sebelum dirayakannya Idul Fitri, Masjidil Aqsa kembali diserang. Walaupun sudah setiap tahun Yahudi menyerang Masjidil Aqsa dengan gas air mata,
dengan pukulan, dengan tembakan gas air mata dan lain sebagainya yang menyakiti umat Islam, yang menyakiti saudara-saudara seiman kita yang berada di sana, maka sudah semestinya kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, kita sebagai umat Islam yang kita adakan di negeri tercinta ini, sepatutnya kita mendoakan mereka, sepatutnya kita angkat tangan kita untuk kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membebaskan Masjidil Aqsa min kaidil yahud, dari tangan-tangan Yahudi laknatullah alaihim. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita rasakan di bulan suci Ramadan. Bagaimana kemudian kita merasakan ibadah di bulan suci Ramadan begitu indah sekali, ditambah dengan masjid yang begitu indah, ditambah dengan suara imam yang begitu merdu. Sungguh ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita minta agar Allah Subhanahu wa taala tetap mendawamkan nikmat ini, menetapkan nikmat ini, jangan sampai hilang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang akan kita lakukan setelah ini, apa yang akan kita lakukan setelah bulan suci Ramadan. Ketika di bulan suci Ramadan mungkin kita dalam keadaan iman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan terus beribadah karena Allah menyediakan bonus yang begitu banyak. Amalan sunnah dihitung sebagai amalan wajib pahalanya. Di dalamnya ada malam kemuliaan, malam seribu bulan, malam yang melebihi daripada pahalanya daripada seribu bulan. Belum lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu ketenangan hati. Ketenangan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin, bahwasanya syaitan-syaitan dibelenggu. Pintu-pintu surga terbuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup. Ini merupakan nikmat yang begitu besar. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, keimanan kita diuji. Apakah kita tetap mendawamkan salat malam? Apakah kita tetap mendawamkan tilawah? Apakah kemudian Al-Quran hanya menjadi pajangan kembali? Setelah selesai bulan suci Ramadan, kemudian kita tutup kembali, kemudian kita letakkan kembali di tempat semula, kemudian tidak pernah kita lihat kembali. Sesungguhnya ujian itu 11 bulan ke depan, hadirin yang dirahmati Allah, bukan ketika Ramadan. Sesungguhnya ujian terbesar kita adalah mengarungi 11 bulan tanpa Ramadan. Dan ini merupakan penyiksaan buat kita jika kita tidak melaluinya dengan apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang keluar dalam bulan suci Ramadan ketika mereka bertakwa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya raghima anfun, celakalah engkau yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan tetapi engkau keluar tidak diampuni dosa-dosamu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solidaritas sosial merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, dan Ramadan menggembleng kita, Ramadan mentarbiah kita agar menjadi manusia yang solider, agar menjadi manusia yang paham atas penderitaan sesama. Innal mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan statement yang jelas, pernyataan sungguh mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan umpama bangunan sebagai perumpamaan. Dan kita tahu bahwasannya sebuah bangunan itu terdiri dari bermacam-macam bahan. Ada pasir, ada batu, ada tanah, semen, besi dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan keragaman. Ketika keragaman itu bersatu, maka kita
kita akan saling melengkapi dan juga menguatkan. Analogi sederhana lainnya seperti sapu lidi. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika sapu lidi bersatu mampu menghilangkan sampahnya. Ketika sapu lidi berserakan, kitalah sampahnya. Dan jangan sampai kita hanya memberikan sampah buat yang lain. Khairukum khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk orang lain. Maka puasa mengajarkan kepada kita, puasa mengajarkan kepada kita untuk memberikan manfaat buat yang lain. Masjid dibangun untuk memberikan manfaat untuk yang lainnya. Bagaimana kemudian masjid dapat menghimpun begitu banyak kegiatan, dan ini bisa menggembleng kita rohani, jasmani, untuk kemudian kita bisa memberikan manfaat buat yang lain. Dan saya yakin insya Allah ke depan masjid yang kita banggakan ini akan menjadi masjid yang insya Allah bermanfaat untuk umat dan juga agama. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga hal yang bisa kita lakukan di momentum Idul Fitri ini. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal'afina 'anil nas. Memaafkan manusia, memaafkan mereka-mereka yang berbuat salah kepada kita, memaafkan mereka-mereka yang pernah berbuat zalim sama kita. Ramadan mengajarkan kepada kita ghufran, ampunan dari Allah. Kalau Allah saja maha pemaaf, maha pengampun, kita sebagai manusia harusnya mempunyai perasaan untuk kemudian mampu memaafkan orang lain. Kemudian yang ketiga, meminta maaf kepada manusia. Semua tentang maaf dan juga taubat, agar Allah subhanahu wa ta'ala meridai apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Seperti layaknya ketika kita telah melakukan sholat fardu, setelah selesai sholat fardu langsung kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita telah selesai di bulan suci Ramadan, maka beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kita mengingat kembali kepada tujuan puasa untuk meraih ketakwaan dengan dimensinya yang sangat luas, dimensinya yang begitu indah, dimensinya yang bisa kita rasakan sampai masjid pun bisa menjadi sarana untuk kita bisa meningkatkan solidaritas sosial antara sesama umat beragama atau sama sesama dengan juga orang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan, ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, bahwasannya puasa ini mengantarkan kita kepada ketakwaan, maka diantara dimensi ketakwaan itu adalah membangun solidaritas kepada setiap muslim. Kita perlu mengevaluasi diri, apakah puasa kita sudah memberikan dampak pada ketakwaan kita sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama yang berhubungan dengan kesadaran solidaritas sesama muslim. Apakah masjid yang kita bangun sudah menjadi sarana dalam membangun solidaritas sosial tergantung daripada sumber dayanya? Kalau kita tidak beriman, tidak sholat di masjid setelah Ramadan, setelah Ramadan kita lupakan masjid, setelah Ramadan kita lepas masjid, kalau ini semua tidak bisa, maka kita tidak termasuk mereka-mereka yang memakmurkan masjid sesuai dengan dalam surat At-Taubah ayat 18, bahwasannya mereka-mereka yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dan juga memberikan zakat. Di antara cara memakmurkan masjid adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tepat waktu di dalam masjid. Kalau masjid belum mampu menghantarkan kita untuk masuk dalam masjid yang kita bangun bersama, maka masjid bukan sebagai mobilisator, kan, tetapi hanya penebar suara saja. Bukan memobilisasi orang-orang untuk masuk ke dalam masjid. Maka kita butuhkan tarbiyah Ramadhaniyah untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Dan ini ada di dalam diri kita semua.
Tinggal kita mau atau tidak setelah bulan suci Ramadan kita melakukan hal ini insyaallah. Maka jika kita bertanya bagaimana puasa Ramadan mampu membangkitkan rasa solidaritas, bagaimana masjid mampu membangun solidaritas sosial, yang pertama adalah ketika kaum muslimin berpuasa, hadirin yang dirahmati Allah, mereka menjalankannya bersama dengan umat Islam di dunia, bahkan bersama dengan umat-umat terdahulu. Bersama dengan umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu pun ikut berpuasa karena mereka diwajibkan juga berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa seperti orang-orang terdahulu diwajibkan atas mereka untuk berpuasa. Dan perasaan kebersamaan dan kesamaan menjadi hamba yang melaksanakan perintah Allah akan menumbuhkan kesadaran komunal dan rasa berjamaah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika merasakan lapar dan juga haus saat berpuasa, hakikatnya hati kita sedang disentuh dengan kesadaran bahwa masih banyak saudara-saudara kita sesama umat Islam yang juga selalu merasakan haus dan juga lapar, yang setiap hari tidak makan dan juga minum. Maka Ramadan mengajarkan itu semua. Masjid memberikan makan, masjid memberikan sahur, masjid memberikan sarana kegiatan, masjid menjadi sumber solidaritas kita bersama. Mau dia muslim atau non muslim, masjid akan memberikan hal terbaiknya. Maka kita sebagai orang yang beriman, makmurkanlah masjid kita, tingkatkanlah kedekatan kita dengan masjid, karena itu tolak ukur keimanan seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menjelang hari raya Idul Fitri, menjelang khatib naik mimbar, ada ibadah penyempurna puasa, ada ibadah penutup untuk kita bisa menutup Ramadan dengan baik, zakat fitrah. Dan yang bisa mengelola ini adalah masjid. Masjid tempat mengelola zakat fitrah. Cara memakmurkan masjid adalah menyalurkan zakat fitrah kita di masjid. Akan tetapi sebagian dari kita melupakan masjid, sebagian dari kita justru meninggalkan masjid, sebagian dari kita justru menjadikan masjid hanya tempat untuk, bahkan untuk buang air kecil ataupun sekedar berwudu, tapi tidak pernah merasakan kenikmatan beribadah di dalam masjid. Jadikanlah masjid ini tolak ukur keimanan kita, tolak ukur solidaritas kita kepada sesama muslim, tolak ukur kegiatan-kegiatan Ramadan kita yang masih membekas setelah Ramadan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Bahkan ikatan persaudaraan ini lebih kuat daripada persaudaraan darah sekalipun. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ketika Allah berkata sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, sebab itu perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu. Kemudian Allah menutup kembali, agar engkau mendapatkan takwa, agar engkau mendapatkan rahmat. Bertakwalah engkau agar engkau mendapatkan rahmat. Artinya ketika kita mendamaikan, ketika kita meminta maaf kepada orang, niatkanlah bahwasannya itu adalah amrun bin ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Sesungguhnya itu semua adalah keinginan kita untuk amar ma'ruf dan juga mencegah daripada kemungkaran. Innamal mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasannya sungguh mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Masalul mu'minu masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan juga terasa tidak enak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Di momen ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita diminta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta bermaaf-maafan. Kita diminta untuk saling memaafkan. Kita diminta untuk membangun kembali jaringan-jaringan yang terputus. Dan ini semua adalah pembelajaran Ramadhaniyah. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kita orang-orang penghamba Allah dan bukan penghamba Ramadhan. Bukan taat hanya di Ramadhan, akan tetapi Ramadhan menjadi pelajaran besar buat kita untuk kemudian bisa kita taat di 11 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di momen ini juga kami sampaikan perasaan cinta kita kepada Masjidil Aqsa, perasaan solidaritas kita ke dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang berada di Bintaro harus punya keterikatan dengan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina dengan cara memberikan infak terbaiknya untuk Masjidil Aqsa agar mereka bisa mempertahankan, karena pertahanan Masjidil Aqsa adalah benteng terakhir umat Islam, dan ini yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini, bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang taat setelah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana وسجودنا وتمم تكسيرنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أطق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب ذرياتنا من النار. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طول أعمارنا وصحي أحصادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نياتنا وأصلح سرائرنا وأصلح قلوبنا وأصلح أولادنا وبناتنا. اللهم اهدنا واهدهم في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله يا رب berikanlah ampunanmu di hari yang suci ini. Ya Allah ya Rab, berikanlah pengampunanmu di hari yang suci ini. Ya Allah, ya Allah ya Rab, berikanlah pengampunan untuk ibu bapa kami yang telah lama mendahului kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah ampunan untuk anak-anak kami yang telah lama mendahului kami. Ya Allah, ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Yahudi. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di momen Idul Fitri ini, ya Allah, sucikanlah hati kami, sucikanlah hati anak-anak kami, sucikanlah hati orang tua kami, sucikanlah hati lingkungan kami agar bisa beribadah di 11 bulan ke depan. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar bisa mengarungi 11 bulan tanpa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana mereka menginginkan satu tahun seluruhnya Ramadan, kami juga menginginkan satu tahun Ramadan. Akan tetapi ya Allah, begitulah syariat yang telah Engkau tuliskan. Maka ya Rab, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami bisa mengarungi 11 bulan ke depan tanpa Ramadan. Ya Rabbal Alamin, berikanlah ampunanmu di bulan Ramadan dan berikanlah pengampunanmu. Kami bersyukur kepadamu dan kami bertakbir mengagungkan namamu di hari yang mulia ini. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah segala doa kami, kabulkanlah segala doa permintaan kami, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang kemudian kembali kepada fitrahnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.